Ayahanda, ini panggilan persiapan apa? Laku batin atau bagaimana? Ini seperti biasa dalam petira, saya petira, laku, melakoni. Ya itu udah bagian daripada keseharian saya di sini gitu. Jadi tidak perlu, apa namanya, tidak. Ya pokoknya pun langsung dituntun, panuntun itu langsung Kak Sakyat. Para pendahulu dan beliau yang melakukan. Termasuk ziarah ke makam Punggawa Baku, karena disebut-sebut bahwa yang tiga tokoh yang akan menjadi kandidat adipati ini kayaknya hanya ke Mangkunegara turunan, bukan ke sebenarnya Baku. Kalau boleh dalam mau menyampaikan, jauh sebelum ada tradisi yang sekarang dilakukan oleh beliau-beliaunya, dalam sudah duluan, dalam sudah di sini dari SMP. Dalam ini orang lama, jadi dalam ya sudah melakukan itu jauh sebelum ada suksesi, sebelum jauh ada apa namanya tradisi atau kebiasaan ini dalam sudah kemana-mana. Barat, utara, timur, selatan. Dalam arti satu, manjanya sudah laku prihatin, ada semacam petunjuk, pulung atau wahyu menurut keyakinan Jawa. Sedikit sharing mawon, dalam pulau ini dua kali bertemu dengan Kanjeng Gusti, beliau dengan polo shirt biru tua, celana jeans, terus seperti biasa beliaunya cool dan wajahnya memuda sekali, keren sekali, terus beliau opondra gitu. Terus Momo, niki lah kenapa gelaran ada kenapa kulit goreng, ada tapi sanya sesaji, dan itu pembicaraan wonten Bali Peni, dan di pintu itu beliau terus ya seperti biasa pembicaraan antara ayah dengan putra gitu. Dan itu bagi saya itu mimpi yang baik sekali, dan beliau keren sekali, luar biasa gantengnya, memuda seperti waktu masih duda keren. Karena di Trah Mataram itu kalau Jogja kan ada semacam yang Jumeneng memberi piandel kalau di sana keris. Kemudian kalau kemarin itu ayahanda apa nggak sempat memberi semacam benda pusaka? Kalau rahasia pribadi itu sebenarnya sudah terjadi dari waktu dalam SMA. Seperti contoh soal apa namanya blangkon niko ketuker, kalian keris niko karena pengkalih tertukar, itu saya juga itu di luar nalar manusia, tapi saya baru sekarang menyampaikan gitu. Kalau sebenarnya kalau tanda baik itu sudah ada dari semenjak saya SMA. Sejak SMA ya. Dan baru sekarang saya. Saya dilontarkan. Sudah. Pak itu gelarnya sudah GPH. Dalam tase nopo GRM. GRM. SMA. Yeah. SMA. Tapi kan itu kan aneh sekali. Sampai mahkotanya beliau blangkon niko sanget ketuker kalian dalam, kalian mangkingan keris itu kan. Ya saya nggak takabur, saya nggak sombong, saya nggak ada kepentingan, saya nggak ada apa namanya, nggak ada berpikir sombong sama sekali, jangan. Itu merupakan suatu kebanggaan dalam dari alam yang memberikan. Sisi lain satu lagi dari generasi muda himpunan Lele Manggaran, itu saya juga kaget sekali. Memosisikan panjenengan sebagai adipati, kemudian Gusti Bri sebagai Prang Medono, itu jenengan cocok nomboran. Itu saya tidak bisa membicarakan sekarang, tapi ya namanya juga ada ikatan persaudaraan gitu. Saya lebih baik saya diam dulu, tapi apapun yang diberikan pada saya berupa dukungan yang di luar nalar saya, di luar kuasa saya, itu luar biasa semanuan sangat pada semua pihak yang telah berbaik hati kepada saya. Satu lagi, ketika keluarga inti itu nanti berembuk, itu kapan kira-kira? Kalau dalam boleh ngomong, dalam lillahi ta'ala, dalam percaya dengan yang namanya kuasa Allah, satu Tuhan, kalau secara harafiah itu kita meeting apa berjumpa dengan ini sepuh, dengan sesepuh itu dalam sudah salah satunya dengan Pak Didoro Jati yang dalam hormati dan respect, dan juga dengan Om Bas putranipun
Gusti Nurul, Yang Nurul dan para pembina sepuluh lainnya. Tapi kalau secara global dengan HKMN dereng, tapi kalau boleh dalam menyampaikan dalam berpegang teguh yang di atas ini. Dalam hal penasaran, seperti apakah Tuhan akan memberikan wahyu ke Prabon Niko? Dalam bentuk apa? Gambarnya nanti kalau keluarga inti memutuskan, panjenengan semuanya siap. Insya Allah. Amin. Yeah, mantap bangun. Terima kasih.